Sven Bender dan Lars Bender adalah pemain kembar klub Bayer Leverkusen yang akan pensiun di akhir musim 2020-2021. Di pertandingan terakhir, Leverkusen bermain di Signal Iduna Park untuk melawan tuan rumah Borussia Dortmund. Saat itu Leverkusen diberi hadiah tendangan penalti setelah Patrick Schick dilanggar oleh Emre Can. Sebelum tendangan penalti dilakukan, Lars Bender masuk untuk menggantikan kembarannya Sven di menit ke-89. Lars selalu ditunjuk untuk menjadi eksekutor dan melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Kiper Dortmund yaitu Roman Burki sengaja diam saja agar bola bisa masuk ke gawang. Tidak lupa, Burki lalu memberikan gestur positif untuk gol terakhir yang ia cetak dalam karir profesionalnya. Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Dortmund, sekaligus menjadi akhir perjalanan Bender bersaudara di Bundesliga. Mereka memutuskan pensiun di usia yang baru menginjak 31 tahun karena faktor cedera dan masalah fisik yang mereka berdua derita selama ini.